Hasil imbang 0-0 kembali didapat PSS Sleman kalah bersua Persik Kediri di BRI Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 3 Oktober 2021. Dejan Antonik, pelatih PSS Sleman, mengatakan Irfan Jaya dan Irhamila sangat berpengaruh pada tim. Irfan Jaya absen karena memenuhi panggilan Timnas Indonesia, sedangkan Irhamila absen akibat cedera. Selain itu, tekanan publik Sleman akhir-akhir ini juga diakui oleh pelatih asal Serbia itu cukup mengganggu bagi para pemain. Dejan berharap semoga ini cepat selesai dan sama-sama keluar dari masalah ini. Striker asing PSS Sleman, Nema Jakojic, mengatakan jika PSS Sleman mendapat banyak peluang, namun peluang itu tak bisa dikonversi menjadi gol. Setelah pertandingan ini, BRI Liga 1 2021-2022 akan istirahat selama 2 pekan. Menurut Dejan, itu akan menjadi kesempatan baik bagi para pemain untuk mempersiapkan seri kedua.